Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, hum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, oke Bolo, kembali lagi di channelnya Omah Penter Ponorogo ya. Pusatnya jual beli mobil bekas berkualitas yang berada di Ponorogo. Oke Bolo, di kesempatan sore kali ini nanti kita akan mereview lagi ya salah satu unit yang ada di Omah Penter Ponorogo. Ini nanti unit apa yang akan kita review, kita pokoknya ngikut aja ya. Pokoknya kameramen itu selalu ngikut sama hostnya ya. Sebelum kita mulai, saya ingatkan selalu untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe loh ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channelnya Omah Penter Ponorogo. Karena apa? Biar lebih berkembang dan bermanfaat untuk kalian semuanya loh ya. Oke Bolo, nggak usah kasih lama ya, nggak usah kasih itu, basis-basis, langsung aja cus, sat, wet, ora ruwet ngono lo Bolo. Kita panggil host yang selalu menemani kalian, yang selalu memberi informasi terkini untuk kalian Bolo ya. Ini dia Bolo, kita sambut kedatangannya, ada Mas Andri Bolo. Wes, nalek gue nyelok, kaya anu nih, nyupal apa lo, bisa nalek gue nyelok. Ini orang teko-teko lo, tapi wong iya an. Wah, kok Mas Teko? Oh iya. Teko. Nah, selamat sore Mas ya. Selamat sore Mas. Jumpa lagi. Sik. Apa? Beda, iki sepatu isar nyandi. Ah, mau keluar Mas, mau keluar. Dan wong iki nyeni tenan iki pacake rewen-rewen wong iki dan sulit. Wis lah, lah iya. Setiap kali kita tampil harus tampil beda. Heeh, jadi biar gak jenuh ya. Nah. Mau konsumen atau yang melihat channel Lemah Penter biar gak jenuh gitu. Ngono-ngono ae bacaane ya. Itu nih salin. Salin Mas. Iyo. Tampil beda. Tampil beda. Gitu, Mas. Betul nah, sekali ya. Kita akan mereview satu unit apa Mas? Enaknya Penter atau bensin? Nah, ini harusnya Penter Mas ini. Udah beberapa hari ini bensin nih soalnya ini. Oh ya. Gitu. Iya. Oke. Kita mau review satu unit Isuzu Penter warnanya istimewa. Istimewa. Warnanya apa Mas? Apa ini? Nanti aja. Oh, iya. Nah, sebelumnya tak sebelum video kita review kita mulai Mas. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja Mas ya. Oke Bolo. Gak usah lama-lama. Sat. Ora ruwet. Ora ruwet. Ikuti saya Mas. Iya. Semua tuh nang kemburi dan nyeni tenan iki. Bos kuwi jan nyeni pokoke. Sari. Oh ini. Ini Bolo, ini warnanya favorit. Salah Mas. Iya. Ini warna tuska jarang-jarang. Jarang-jarang. Warna tuska. Iya, betul. Birunya tuska. Birunya tuska. Iya. Ini di samping saya ini ada New Hybrid, Mas. Iya. New Hybrid tahunnya 97. Tahun 97 Bolo. Warnanya istimewa. Warnanya favorit tuska. Betul. Kalau dari segi cat-cat Mas ya, insya Allah enggak ada pembenahan cat. Wes mulus koyo apa Mas? Mulus semulus apa itu Mas? Semulus sutra lah. Iya. Semulus sutra. Kan pokoknya gebiare istimewa. Ya, jelas Mas, gebiarnya istimewa kalau ini. Istimewa, nah, ini Grand Royal Pass, Grand Royal apa Mas? New Hybrid. Tahunnya 97, harganya ini murah Mas. Berapa ini Mas harganya? 67 nego dikit. 67 nego dikit. Iya. New Hybrid. Tanya apa enggak minusnya? Minusnya apa itu Mas? Nah, biasanya gedekannya itu power window kan depan belakang Mas ya. Iya. Kayaknya ini yang punya sebelumnya itu diganti power window-nya depan. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi harganya 67 bisa nego tapi dikit ya. Oh iya sih. Tapi lebarannya kayak gini. Istimewa. Nah, ini platnya AD Mas. Iya. Pajaknya bulan 4, plat nomor 2027 on. On Bolo. Pajak per tahunnya kisaran 900 ribuan. Siap. Nah, kayak gitu. Mm-mm. Spilin Mas, dari bumper, dari lampu-lampunya Mas. Oh, iya. Dari grill-grillnya Mas ya. Spilin. Wah, masih utuh, grill-grillnya juga rapi, lampunya bagus. Siap. Fog lamp-nya Mas, fog lamp-nya juga ada Mas ya. Kanan kiri utuh. Utuh. Masih jernih. Nih Mas. Cup-nya Mas. A1. Nah, spilin dari kanan Mas. Kanan dulu Bolo. Nah, dari kanan dulu. Oh iya. Lihatin Mas. Kelihatan enggak? Kelihatan nah. Banget Bolo. Ya toh? Siap. Ini Mas. Istimewa. Penter kanan Mas. A1. Banyak Mas. Banyak Bolo. Banyak 60% Mas ya. Siap. Peleknya juga punyanya bawaan New Hybrid. Racing. Nah ini Mas. Ini bumper sampingnya juga sudah ada.
ya teman mas. Pancian sikil. Nah, ini anten radionya juga ada. Siap. Sepilin talangannya mas. Talangannya belum. Yes, otomatis mas. A1 belum. Istimewa. Mas, bodinya mas. A1. Muning mas. Istimewa. Nah ini loh mas, kempol-kempolannya mas, lihat mas. Oh iya. Masih rapi. Rapi. Kempolannya ya toh. Siap. Nah itu kempolan yang depan mas. Nah, masih bagus toh. Siap. Nah sekarang ban belakang mas. Ban belakang belum. Ban belakangnya juga 60% mas ya. Oh iya. Nah peleknya juga masih bawaan New Hege juga. Oke. Okay. Nah, tampak dari belakang mas. Tampak dari belakang belum. Nah ini sudah ada spillernya mas ya. Siap. Spillernya juga sudah ada. Nah, terus bemper belakang juga ada ini. Siap. Mas. Ini anu mas. New Hege tapi dimodif apa enggak tahu saya. Enggak tahu. Nah, lamong gedekannya juga nanti tak pilih juga mas. Oh iya sih. Genro Yamin. Barangnya kayak gini. Istimewa. Nah, ini tampak dari samping kiri mas ya. Siap. Sekarang sepilin talangannya mas. Talangannya bolok. Oleh orang lurus orang ori rasa dibayar. Nah kayak gitu bolok. Ya, kelihatan sekali. Nah ini. Satu. Bannya mas. Ban bolok. Lagi 55% mas. Iya bolok. 55% bannya. Nah ini kembal-kembalannya mas. Sepilin mas. Iya. Nah, karetnya juga masih utuh mas ya. Siap. Nah, sekarang kita yang depan mas. Yang ini. Depan bolok. Kali sinten. Si bola. Anu bola. Si ini tamu bola Western. Siap. Siap. Atas. Maaf. Tadi masih ada tamu tanya. Iya. Tidak tak jawab, tidak enak. Benar. Saya tinggal dulu. Iya, tapi siap. Setelahnya tak kembali lagi. Lanjut lagi. Lanjutnya mas. Siap. A1 istimewa. Nah, sekarang kita cek interior dalamnya mas. Interior dalamnya bolong. Interior dalamnya. Oke. Belakang sudah power window belum mas? Sudah. Oh itu lah mas. Seharusnya kan power window-nya nggak gini mas. Ada kayak sanjaran tangan kalau Hege ya. Betul. Nah ini sudah dirubah power window-nya cuma mendal-mendal kayak ini mas. Mendal-mendal ya, gitu kayak Genro Yamin lah. Sebelin mas. Anu apa itu? Pintunya door trim. Pintunya door trimnya bolong. Yang sebelah kanan mas itu ada plastiknya, masih ada plastiknya mas ya. Oh iya bolong. Ini mas, yang kiri mas. Ini loh mas, ini plastiknya sobek nih loh mas. Oh iya. Ini aslinya ada plastiknya nih loh. Oh iya. Yang kanan mas. Kanan. Nah ini agak kekuningan ini plastiknya ini mas ya. Iya siap. Sekarang kita cek anu mas, cek apa punya mas? Cek mesin sama AC. Sama AC ya, kita nyalakan mesinnya mas ya. Siap. Eleh mas, jaminan. Sesereng. Jaminan istimewa. Istimewa. Tegas mas ya. Iya. Mas, belakang mas, biar kayak cumi-cumi jarum mas, kenapanya mas? Iya. Bos. Wes. Bagaimana mas? Istimewa? Kok pelepakan yang lemburi mas? Gak apa-apa, yang penting kan cumi-cumi darat. Cumi-cumi darat. Sekarang sepilin kisi-kisi AC sama dashboardnya mas. Kisi-kisi AC juga masih utuh, rapi, dashboardnya juga masih utuh. Sepilin ini mas, RPM-nya mas. Normal mas ya. Siap. Sekarang kita nyalakan AC-nya mas. AC-nya apa? Wes, saja mas. Belakang mas. Jaminan. Oleh orang anyep gak usah dituku. Wong kulkas berjalan. Kalau nggak dingin gak usah diambil. Iya. Kalau AC-nya. Betul. Mesin saya jamin gak ngobos. Betul sekali. Jok-joknya mas, sepilin mas. Jok-joknya bolong. Masih mentuk-mentuk mas ya. Mentuk-mentuk bolong. Istimewa ya. Istimewa. Joknya juga masih ori babut mas ya. Siap benar. Ini kontrol box tengahnya mas. Oke siap. Nah, AC saya jamin dingin mas ya. Jaminan AC. Sekarang kita cek power window-nya mas. Power window. Depan kiri ya. Wah. Yang kanan mas. Yang kanan polo. Belakang mas. Belakang polo. Nyala nggak?
Nyala bolo. Bisa enggak? Okay. Yang kanan, Mas. Kanan bolo. Oh, masuk. Oke, siap. Masuk, Mas ya. Istimewa. Sekarang kita cek kelistrikan, Mas. Kelistrikannya. AC-nya saya jamin dingin. Dingin untuk AC A1 bolo. Dingin itu A1. Hah? Untuk kelistrikan bolo. Kita lihat untuk kelistrikan. Lampu kotanya aman masuk ya. Siap. Lampu oke masuk. Jarak jauh nyala. Siap. Oke, siap masuk. Hazard siap nyala hazard. Wah, sabet banyu ready bolo. Oke, siap masuk istimewa. Klaksonnya istimewa ya toh. Wes. Tiga gas pokoknya ini bolo pokoknya, wes. Ya. Sekarang kita cek apron-apronnya sama mesinnya, Mas. Oke. Fokus apa enggaknya ya? Oke, siap. Kepilih ini, Mas. Anjel ke sebelah kiri Mas Hilton, Mas ya. Nah, ini apron-apron juga Mas Hilton itu juga semua. Aman, enggak ada bekas laka. Siap, aman. Ah, ya toh, Mas? Siap. Mesinnya juga kering, Mas ya. Mesinnya kering. Oke. Okay. Sekarang kita cek tunduk apa, Mas? Oli. Iya. Ini, Mas. Jaminan, Mas. Jaminan, Mas. Jaminan. Deketin, Mas. Deketin, Mas. Aman ya? Siap. Sekarang tutup olinya, Mas. Oh, deketin, Mas. Sekarang, Mas. Mana, Mas? A1. Sekarang kita tutup, Mas. Ini, Mas, ngetain roh AC-nya, Mas. Nah, AC-nya dingin, Mas. Mengembun, AC-nya mengembun. Oke, siap. Sekarang kita tutup, Mas. Iya. Nah, ini new kit, tapi sudah di-upgrade. Iya. Iya, Mas? Iya. Ini harganya murah, soalnya sudah di-upgrade. Iya. Nggak terus new kit kayak yang biasa-biasanya kita review, iya, kayak gitu. Jadi harganya lebih murah. Ini harganya 67 nego, Mas ya. 67 nego. Tahunnya 97. Siap. Apalagi, Mas, yang mau ditanyakan? Untuk pembelian online, Mas. Nah, untuk sekali pembelian lagi. Online itu wajib video call sama saya sendiri ya. Betul. Nah, kalau nggak video call sama saya, kalau minta nomor rekening mau DP pasti enggak tak kirimi nomor rekening. Iya, kayak wajib gitu ya. Berhati-hati. Nah, kayak gitu. Terus kalau Oma Penter itu cuma ada di bawah pohon mangga, Mas ya. Betul sekali. Nah, jadi belum ada cabangnya. Iya, belum ada. Nah, kayak gitu, Mas ya. Siap. Cuma di Desa Grogol kalau Oma Penter itu. Betul sekali. Cukup sekian, Mas, review dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oma Penter Ponorogo.